bertempat di ruang sidang pasca sarjana Universitas Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri ujian promosi doktor ekonomi Faizal Riza yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Sudirman juga mengapresiasi pencapaian gelar yang diperoleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut sebagai pencapaian yang luar biasa di tengah kesibukannya sebagai politisi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV Inspirasi Kita. Rabu 6 Juli 2022 pagi, bertempat di ruang sidang pasca sarjana Universitas Jambi Tlanepura, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri ujian promosi doktor ekonomi Faizal Riza. Secara khusus, Sudirman mengucapkan selamat atas kesuksesan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi itu, usai dinyatakan resmi mendapat gelar doktor dengan nilai A, serta berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Tata Kelola dan Kinerja Koordinasi serta Environment, Organizational Citizenship Behavior atau EOCB terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, studi empiris di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sudirman mengungkapkan hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa, karena di sela-sela kesibukannya sebagai politisi dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza dapat menyelesaikan pendidikannya hingga ke tahap ini. Sudirman berharap pencapaian Faizal Riza ini dapat memotivasi rekan-rekan baik di kalangan DPRD dan juga di lingkup pemerintah daerah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sudirman juga berharap gelar doktor yang diperoleh Faizal Riza dapat dipertanggungjawabkan serta dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat. Provinsi Jambi mengucapkan selamat pada Dr. Faizal Riza yang sudah menyelesaikan ujian terbuka dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dengan nilai A. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kami semua yang belum studi atau belum menuntaskan program doktor, baik itu di kalangan DPRD maupun di kalangan kita pemerintah daerah. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang politisi dengan kesibukannya, apalagi posisinya sekarang adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi. Tentunya ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk tetap tidak berhenti pada pendidikan yang ada, tuntaskan sampai pada pendidikan doktor, karena itulah pendidikan formal tertinggi yang tentunya mudah-mudahan dengan gelar doktor beliau bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk masyarakat. Rian Chen, Dinda Marni, JEKTV melaporkan.